Halo semuanya, kembali lagi di channel Fun Game Boot. Hari ini saya akan melanjutkan game Subnautica, teman-teman. Di episode sebelumnya, pesawat yang di dekat lifeboat kita hancur ya, teman-teman. Dan pasti ya nggak ada yang selamat tidur di sana. Terus terima kasih untuk yang sudah komen di bawah, teman-teman. Ada yang ngasih saran kalau harus mengunjungi lifeboat tadi. Ini lifeboat yang ketiga, teman-teman. Katanya banyak item yang ada di lifeboat 3 ini. Terus sama bikin ini. Mana sih? Ini. Rebreather sama kompas. Katanya ini penting ini, kompas. Jadi kita bikin ini dulu, 3 item ini. Rebreather, kompas sama radiation suit. Oke. Sekarang bentar, kita bikin minum dulu. Lagi. Terus ini juga. Oke. Oke, sekarang waktunya kita cari. Oh, ini kita butuh wiring kit sama fiber mesh. Fiber mesh kita, oh ini yang rumput panjang itu ya. Sama ini wiring kit, kita butuh silver ore. Astaga, ini copper wire. Oh, kita butuh ada copper ore. Ini kita punya. Oke. Salah. Nah, kita bisa ini. Butuh satu kan? Mana tadi? Ah, ini. Sama wiring kit. Wiring kit. Ya ampun. Wiring kit butuh silver ore ya. Wah, susah ini. Kita minum dulu. Ini dimakan. Makan sama ini diminum. Oke. Dah. Nah, itu pesawatnya, teman-teman. Meledak. Lompat. Oke, sekarang kita cari silver ore. Sama ini, scan. Kita harus scan banyak banget ini yang belum kita scan. Bentar, lihat sekitar dulu. Itu apa ya? Besar banget ya. Oh, itu hewan kayaknya. Ada tentakelnya gitu. Banyak banget ya ampun. Oke. Di sini ada apa ini? Ada sesuatu kah? Oh iya, wah, dia ke sini. Oke, dapat. Nah, ini sama ini. Brain coral ini. Kalau kita ke kena gelembungnya, oksigen kita akan bertambah. Nah, tambah. Oke. Sekarang kita cari silver ore-nya. Silver ore di mana ya? Di dalam sini kah? Wah, ini ada yang kok gelap ya? Bentar, bentar, bentar. Nah. Oke.
Nah, kan bener kan ini yang meledak. Ah! Nah, ini dapat. Oke, dapat silver ore. Iya kan silver? Oke, silver ore dapat. Itu apa ya? Udah aku scan belum ya? Oh, udah kok. Semoga dia gak nyerang ya. Oh iya, oksigen. Oksigen. Bentar, level dulu aja deh. Mana? Oh ini. Nah, bisa bikin ini loh, creep vine. Kok nggak dapat ya? Nah, bisa bikin. Ini bisa bikin kompas sekarang. Sudah. Terus ini butuh fiber mesh. Butuh wiring kit lagi dong. Oke. Kita lihat. Wah, banyak banget. Penuh dong. Gimana ya? Terus kompas tadi mana? Bentar. Kompas tadi mana ya? Oh, ini udah. Udah langsung kepasang ya. Terus ke bawah. Ini tempatnya apa ya? Oh, ini taruh sini aja. Nggak bisa dong. Oh, salah ternyata. Bentar. Berarti sekarang cari silver ore lagi. Fiber mesh ini, Rek. Fiber meshnya kurang. Sama silver ore ya. Baterai, bikin baterai sudah ada sih, baterai satu. Nanti buat isi ulang lampunya ini mungkin bisa ya. Terus sekarang cari silver ore. Salah. Bukan dong, nggak ada ternyata. Yuk, oksigennya yuk. Nah.
dikit lagi. Mana nggak keluar-keluar? Oke. Nah, ini bisa di-scan ini. Dapat beacon. Beacon buat apa ya? New blueprint acquired. Wah. Wah, kenapa mereka? Ada lagi nggak yang bisa di-scan? Wow, banyak banget. Kalau malam malah banyak itu. Ini kargo. Salah. Apa ini? Hah? Apaan? Di dalam kargo ternyata ada barang ya. Bentar, ini di sini ada nggak ya? Oh, ini ketutup ini, nggak ada ini. Tuh nggak ada. Wah, gak nyaman banget kalau malam. Oksigen. Bentar, hewan yang panjang itu nggak ada kan? Oke, berarti ini kita bisa potong. Oke, dapat. Inventory penuh. Berarti waktunya kembali ke life pod. Life podnya mana ya? Itu. Nah, akhirnya ini ada dua. Ini beacon ini apa ya? Navigation at mountain. Coba bikin aja kah? Udah, ini belum bisa bikin. Oh, ini sudah bisa bikin. Lubricant, copper sama baterai. Bentar. Mau bikin apa ini? Deposit apa ya? Nah, ini dia fiber mesh. Udah butuh apa sih ini sama lead ini ada. Oke, mantap. Salah pencet lagi. Nah, bisa bikin. Oke.
Nah, wih, langsung dapat radiation helmet dong. Bentar, bentar. Beacon ini tadi mana ya tempatnya ya? Berarti, oh ini loh beacon ada. Coba deh taruh sini. Terus ini baterai sama sama apa tadi? Oh, udah. Bikin langsung dah. Nggak tahu buat apa tapi. The sea glide will increase your effective exploration range. Ah. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Berarti sekarang tinggal bikin ini ya. Butuh wiring kit sama fiber mesh. Wiring kit ini silver ore ya. Ya ampun. Nah, ini taruh mana ini? Sini aja deh. Silver ore-nya nggak ada, nggak punya. Bentar. Berarti bikin baterai satu. Bentar, udah pagi kah? Nah, udah pagi ternyata. Mau coba ini apa ya? Hey yo. Seek fluid intake. Apaan? Hah? Terus yang ini apa? Oh, biar lebih cepet. F buat. Oh, ada mapnya dong. Mantap. Bentar, guanya kok nggak ada ya? Pulang aja deh. Hah. Ini ada radio. Land pre-recorded distress call. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Kayaknya butuh bikin ini deh. Butuh titanium. Tuh dapat banyak banget titaniumnya. Oke. Bentar. Ini diambil aja. Penuh. Wah. Sudah. Bentar. Salah. Nah, ini buat naruh ini. Udah. Terus ini dimakan, dimakan, dimakan.
Nah, ini kita disuruh ke live pod 17. Kita disuruh ke live pod 17. Wah, tapi malam ini. Live pod 17 mana ya? Oh, itu. Sana kah? Oh, bisa pakai ini loh. Biar cepat ya, lupa kalau ada ini. Tapi gak bisa ya ambil ya. Wow, gelap banget. Oh, tidak, sepertinya kita dikejar. Tuh. Ah, jangan kejar saya. Wah, ada ikan baru. Wah, tempat baru ini. Nggak ngejar kan? Wah, ini apa ya? Bentar, kita scan. Ayam kaget, asem banget, sumpah. Ada yang nyerang ternyata. Ikannya. Biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Ini. Oke. Dapat report. Ada sesuatu lagi nggak yang bisa diambil? Ini nggak bisa. Oksigen. Lufa. Ada ini loh. Nah. Bentar, tadi life pod-nya. Wah, dalam banget ya. Ada yang bisa diambil gak? Itu apaan? Astaga. Bentar. Siapa tahu ada yang bisa di-scan-scan. Gak ada yang bisa diambil kan? Udah kan? Terus kita cari sesuatu. Mana ya? Passing 100 ini ada meters, oxygen efficiency decreased. Wow. Laser cutter. Oke, dapat scanner room. Gak tahu apa itu. 30 seconds. Oh ya, oksigennya. Nah, siapa tahu ada lagi kan yang bisa di-scan-scan. Itu apa ya, besar banget itu. Ini apaan? Oh, itu ada banyak banget. Bentar, kita cari-cari dulu.
Ada lagi nggak ya? Wah, itu ikannya. Di mana ini? Kemana ini? Wah, kayaknya ini. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Ya, yeah, I know. Bentar. Ini ya yang nyerang ya? Tuh. 30 seconds. Kita cek di sini dulu. Nggak ada barang lagi kan ya yang bisa diambil. Oke, berarti di sini. Hey, adakah silver di sini? Scanner room fragment. Oke, masih belum. Wah, wow, udah 42 menit dong. Ah, ini laser cutter. Nah. Wah, banyak banget di sini barangnya. Dapat pro apa ini? Propulsion cannon. Ini scanner room. Nah, sudah. Banyak banget di sini. Bisa di-save di sini nggak ya? Oke, teman-teman, sudah 43 menit, tapi nanti kayaknya videonya banyak yang saya potong deh. Karena terlalu lama. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk semuanya yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa kasih dukungan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, kita lanjut jelajahi tempat ini di episode berikutnya aja. Sekarang kita save. Terus teman-teman, jika ada saran lagi atau sesuatu yang bisa saya lakukan di game Subnautica ini, bisa komen di bawah ya teman-teman, karena masih gagap banget main game ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.